baru kedatangan nih mobil BRZ yang paling baru ini tahun 2024. knalpotnya langsung kita ganti ya. Kita bisa lihat nalpot standarnya nih bentuknya dari dulu sampai sekarang nggak berubah-berubah. Langsung makanya kita ganti pakai kaki moto kelas KR muffler. Ini kalau di Subaru dia tipsnya itu hanya bisa pakai yang dual karena uh, pilihan bumper belakangnya itu dia cuma ada seperti ini. Kalau di Toyota dia namanya Gazo Racing ya GR dia body kitnya bisa masuk yang kuat. Nah, sebenarnya kalau di Jepang banyak kok dari Subaru BRZ yang ganti diffuser bawahnya pakai GR, jadi bisa pakai kuat juga. Tapi di Indonesia gue belum pernah lihat ya, mungkin karena mereka yang pakai Subaru anti gitu pakai yang Toyota Toyotaan. Tapi ya menurut gue sasa aja, keren-keren aja. Tapi kalau di BRZ pakai yang begini keren, matching banget sama warna biru BRZ-nya. Nah, kita lihat sekarang yang terbaru di mobil BRZ 2024 itu ada di bagian remnya. Langsung ya kita lihat. Nah, sebelah sini ini adalah BRZ 2024 pas banget sebelah kanan lagi ada BRZ juga ini 2023 kita bisa lihat ya kalipernya ini sudah pakai Brembo yang original dari bawaan pabrik nah jadi ini memang kaliper e, rem Brembo asli pabrikan yang lebih besar disknya juga lebih besar kalau kalian bisa lihat nih kita compare ya sama yang sebelah sini ini udah kita modified ganti pakai diesel brake pad brake rotor tapi kalipernya ori jadi kelihatan ya perbedaannya yang ini kecil ini lebih besar nih jadi ya namanya piring rem lebih besar udah pasti lebih bagus lebih pakem lebih kuat nahan panas yang bagian depannya kita lihat juga nah ini juga sama ya depannya kalau yang di mobil ini kita udah ganti pakai AP Racing uh, yang street itu 6 piston juga tapi disknya lebih besar nah yang ini bawaan asli ini hanya 4 piston ya 4 piston uh, piringannya juga lebih besar tapi gue belum tahu berapa milimeter harus ngukur dulu nah di sini kita bisa lihat dibanding yang dulu ya kaliper ini udah jauh lebih besar cuman mepet banget ya ini sama velg ori ini kalau masuk batu pasti lecet semua nih jadi saran gue pasti harus ganti velg yang ada space lebih jauh biar lebih aman juga dan tampilannya lebih keren nah di mobil ini ini bakal kita ganti juga dengan header front pipe over pipe komplit depannya pakai Apex I sekarang ini headernya dari bagian depan sampai sebelum tengah ya kita bilang ini full system ini kita pakai equal length dari Apex Jepang, full stainless steel, dan juga kelebihannya adalah masih menggunakan katalik di sini. Ini 200 sel katalik biar nggak bau, biar nggak terlalu berisik juga, karena namanya exhaust kalau dipelong-pelongin semua pasti akan terlalu droning ya dalam kabinnya. Dan kelebihannya Apex juga dia mengutamakan kenyamanan ya dalam menyetir, di bagian situ ada yang tabung resonator, itu akan mengurangi droning di dalam kabin biar tidak terlalu berisik. Dan ini over pipe ya atau join pipe nya, ini yang menyambungkan antara front pipe ini sama header Nah jadi banyak yang nggak ganti ininya, tapi kalau ini dibikin full exhaust system yang benar-benar langsung full system bagian depannya. Dan satu lagi kita akan lakukan penggantian ya yang namanya air intake. Air intake nya ini kita pakai merek Grupi M yang kelebihannya adalah dia betul-betul dipikirin semua dari jalur udara masuknya sampai masuk ke dalam mesin itu cold air intake. Jadi selain dia carbon fiber melindungi dari ruang panas, dia juga ada yang namanya suction daripada air intake ductnya. Ini kalian bisa lihat ya di sini kanan kiri depan. Jadi udaranya benar-benar dapat fresh air dari depan. Plus suara ram intake-nya itu akan raungannya seperti mobil-mobil balap yang menggunakan throttle body yang terbuka ya. Jadi dia suaranya akan kencang sekali karena dia bukan intake-nya jauh lebih besar. Sekarang kita lihat dari atas. Nah, ruang mesinnya kita bisa lihat sekarang jadi terlihat spesial banget karena ada carbon fiber yang besar di depan. Ya, ram intake nya ini jadi menggantikan nggak cuman jalur udara yang orinya, tapi menambahkan aliran udara masuk dari kiri, karena yang aslinya kan dari kanan sini. Plus, ada juga sekarang di ruang mesin kita tambahkan oil cap dari Apex Eye. Nah, jadi dengan tampilan seperti ini akan terlihat mobilnya selain suaranya keren, akan juga terlihat ganteng banget karena ada karbon dan juga warna merah-merahnya. Nah, akhirnya udah terpasang semua parts-parts yang kemarin gue jelasin. Kita recap lagi sekali lagi ya. Kita lihat ada pemasangan berapa part seperti intake group PM, ya intake group PM. Lalu ada Apex High oil cap, lalu headernya Apex Kita bisa lihat di bawah situ ya terlihat ada cover aluminiumnya itu biar panasnya nggak nyebar ke ruang mesin. Lalu sampai ke belakang, tengah belakang pakai merek Kaki karena orangnya kepingin suara yang lebih kering karena kalau Apex High suaranya jatuhnya lebih kebas, Jadi ini masalah selera aja ya. Nah, setelah itu kita lakukan yang namanya tuning. Nah, di tuning ini kemarin kita begitu read data, ternyata 2024 itu beda banget sama yang kita udah kerjain di tahun 2022, 2023 ya. Jadi, nggak bisa kita pakai tuningan yang lama, kita harus develop ulang. Dan kemarin kita komunikasi dengan Ecutech UK, akhirnya dibikinin lah sama mereka sebuah software. Nah, begitu dipakai, semuanya oke. Okay. Nah, sebelumnya untuk yang matic waktu itu masih belum bisa yang namanya RaceStrom seperti multi map-nya ya. Dan sekarang di versi terbaru RaceStrom banyak nih update-update baru seperti multi map, flatfoot shifting, launch control, exhaust burble, ya, yang kalau udah turbo juga bisa kontrol boost uh, dengan bus solenoid dari Ecotec RaceStrom-nya. Tapi karena mobil matic yang kepake paling uh, exhaust burble dan juga per gear uh, rev limit jadi banyak banget fitur-fitur yang kita bisa implementasikan untuk di tuningan ini. Nah, langsung aja sekarang gue mau kasih lihat nih suaranya kayak gimana, intake dan exhaustnya, plus setelah kita tuning, horsepower jadi berapa. Oke, okay, akhirnya tadi kita udah tuning mobilnya ya dengan custom tune ini kita bikinin ada empat map. Jadi beda-beda seperti map satunya biasa gue bikinin itu kondisinya seperti standar ting ting hanya aja kita lakukan sedikit kalibrasi seperti kalau udah ganti air intake dia perlu disetting lagi untuk dudukan map sensornya beda terus map 2 nya itu biasa mild tuning mungkin power power nya naik naik dikit dan map 3 nya itu yang powernya lebih besar nah adanya map 4 ini biasa kita tambahkan sekarang fitur seperti exhaust bubble kalau di mobil manual kita bikin ada launch control, flat foot shifting, auto blip, pokoknya jadi di nomor 4 itu aja yang ada fitur-fitur motorsport. Nah sekarang kita lihat aja yuk hasilnya gimana nih antara perbedaannya. Di map 1 kita bisa lihat ini equivalent to stock, hanya saja memang grafiknya udah jauh lebih bagus dibanding standar, karena standar itu biasa ada kayak dip dulu di sini ya, baru dia naik. Nah, di mobil ini setelah kita udah ada penggantian intake, exhaust, ini memperbaiki kurvanya, kita bisa lihat power band -nya naik terus ya dimana sebelumnya penyakitnya BRZ FA24 itu ada yang namanya uh, torque dip sehingga membuat grafik power nya di sini flat lurus baru dia naik lagi jadi map 1 seperti stock equivalent dapat 166 dan setelah kita tuning map 4 nya kita dapat power sampai 186 wheel horsepower ya jadi itu perbedaan sampai 20 wheel horsepower buat NA itu sebuah hasil yang sangat luar biasa menurut gua jadi potensi mobil ini walaupun non turbo pun bagus banget sini kita juga bisa lihat torque-nya kita bisa lihat naik dari yang sebelumnya 185 sekarang jadi hampir 200 Newton meter on wheel dan on engine-nya mobil yang bawaan pabrik 240 HP sekarang kita capai sampai 270 horsepower ya, jadi naik 30 horsepower tanpa mengganti turbo masih menggunakan mesin standar hanya penggantian intake exhaust dan juga custom tuning menurut gue ini sebuah hal yang harus banget kalian lakukan kalau mau mobil BRZ kalian atau GR86 kalian enak selain suaranya juga udah lebih bagus ya terus terlihatnya juga lebih sporty dan juga bisa sekarang ada exhaust burble tadi kita juga ada lakukan satu lagi ya sebelum mobil ini kita tuning BRZ uh, BRZ 2023 atau 2024 gitu ya aku lupa nah, yang itu kurang lebih juga sama dia udah lakukan mengganti intake full exhaust system yang suara exhaustnya luar biasa berisik sehingga waktu gue bikin ada exhaust burble nembak-nembaknya jadi luar biasa gokil ya Nah yang itu akan kita bahas, mungkin kita akan tes mobil yang itu manual karena fitur-fiturnya jauh lebih banyak. Gue mau kasih lihat fitur-fitur baru Ecutech nanti di mobil itu. Nah jadi kurang lebih kayak gitu guys, hasil dari 2024 Subaru BRZ yang kita upgrade parts dan juga kita tuning. Jadi buat kalian yang punya mobil ini, baru beli, mungkin bisa jadi opsi untuk kalian lakukan modifikasi. Kalau mau lebih lagi, kita juga ada nanti on the way datang turbo kit atau juga ada supercharger kit dari HKS.